seperti ini. Ultraman Orr! Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Abang Abrar di Irma Manca Family. Abang ada mainan nih namanya Ultra Transformation. Abang dikasih dari teman abang namanya Kenzi. Terima kasih ya Kenzi. Terima kasih ya Ken hadiahnya. Sama-sama. Terima kasih ya Kalo hadiahnya. Sama-sama. Baca dulu ya teman-teman. Ini namanya Ultra Transformation. Ini harus dimainkan untuk anak umur 3 tahun. Nih teman-teman, ini dilengkapi juga dengan lampu LED. Ini ada nomor 3, berarti dia Ultraman ketiga ya. Ini ada gambar Ultraman Orb yang mainan ya. Dia juga bisa lampu matanya, keren. Kalau ini ada Ultraman Orb yang lagi spesium apa ya, gini. Mau lihat nggak dalamnya kayak mana? Yuk kita lihat. Ultraman-nya juga bisa membesar loh. Membesar, mengecil juga bisa. Ini teman-teman, ini kan masih besar. Abang kecilin ya. Cuk. Nah, kecil teman-teman. Ini juga bisa digerak-gerakkan. Kalau mau dibesarin lagi bisa. Teman-teman, ini dilengkapi dengan baterai. Dua ya. Setelah unboxing kamu bacakan yang di belakangnya ini ya. Di sini ada 6 Ultraman ya. Pertama Ultraman 3, kedua Ultraman Orb, ketiga juga Ultraman Orb tapi yang berbeda, Origin sama Spesium Superior. Kalian paling suka Ultraman mana? Komen di bawah ya. Di sini kita lihat ada Ultraman Orb yang masih kecil jadi besar. Gini. Baru besar lagi. Mau nengok gak matanya bagaimana cara berlampu? Gini. Keren. Tapi abang waktu itu habis baterainya, jadi nggak bisa. Sayang banget ya, nggak bisa. Teman-teman, kalau misalnya kalian suka dengan Ultraman ini, belinya di Toys Kingdom ya. Oh nih, keren. Keren. Yang ini juga mirip dengan punya Ravatar. Ya. Teman-teman, abang suka banget loh dengan Ultraman yang Ultraman of Origin. Yang Spesium Zeperium ini abang enggak tahu apa kekuatannya. Tapi Orb Origin sama pom-pom yang lainnya abang tahu. Yang Orb Origin kekuatannya bintang. Yang Orb Bermain kekuatannya api. Ada yang kekuatan badai. Ada yang kekuatan yang kegelapan. Sama ada kekuatannya yang listrik. Nih seperti ini. Ultraman Orb. Ini keren. Pertama-tama itu yang jadi Ultraman Orb-nya itu gini, ada Orb Ring-nya baru dimasukin kartu Ultraman biasa sama Ultraman 3. Habis itu jadi yang begini. Keren. Kalau misalnya Orb Origin itu nanti ada pedang baru diputar, habis itu keluar 4 elemen. Keren kan teman-teman? Kalau yang api itu ada gabungan 2 Ultraman dan 2 kartu. Kartu yang pertama Ultraman Taro, kedua Mebius, keren. Yang ketiga itu yang paling kamu suka, Ultraman Orb Badan. Ya gabungan Zero sama Ultraman Jet. Kalau misalnya yang kekuatan kegelapan itu kekuatan Ultraman Zofi sama Ultraman Belial. Yang kekuatan listrik Ultraman Orb yang Ultraman X sama Ultraman Jingga. Wih, keren-keren semua ya teman-teman. Abang jadi kepengen beli
Teman-teman, jangan lupa tekan tombol like-nya ya, subscribe, dan juga tombol loncengnya. Biar kami semangat buat video-video baru. Terima kasih.